kita coba lagi klaksonnya teman-teman. Segitu doang. Aduh, kacau nih, kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Tampango dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Tampango ya. Nah sekarang Tampango lagi mau nyoba test ride nih PCX saya. Ini beberapa hari belum saya pakai. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ini kita mau beli beras dulu sama istri saya. Ayo naik. Oke, kita nyalain dulu teman-teman. Oke. Nah, kita sudah nyala teman-teman. Suaranya halus banget. Oke, sekarang jam 8 lewat 11. Oke, langsung aja. Mantap. Gila, suaranya halus teman-teman. Kemarin saya cuma panasin doang, belum sempat dijalanin karena belum ada STNK-nya atau platnya, apa? Oke, nah itu tadi ada polisi tidur teman-teman. Jadi isu mengenai shock breaker-nya ini ternyata ada benernya juga teman-teman. Jadi kalau kita boncengan itu dia kayak ada suara dek gitu teman-teman, tapi nggak terlalu kasar. Nah ini tergantung dari berat badan juga sih teman-teman. Nah kebetulan berat badan saya cuma 58 kilo dan istri saya mungkin 55 kilo, jadi nggak terlalu berasa. Tapi kalau yang agak berat, agak gemuk, ya lumayan sih berasa. Jadi isunya benar teman-teman. Nah mungkin gambarnya agak buram ya teman-teman, saya lah pakai HP soalnya. Tuh bunyi dek. Tapi kalau ngeremnya smooth, kita ngeremnya nggak terlalu di apa, ngeremnya pelan, itu nggak berasa teman-teman. Remnya pakem banget. Komplek. Kalau secara handling enak teman-teman, walaupun motornya besar tapi secara handlingnya enak, nurut gitu motornya. ATM dulu sebentar teman-teman. Ini karena belum ada plat nomor dan STNK, jadi saya belum berani buat ke jalan raya teman-teman, takut ada polisi. Oke, kita belok ke sini teman-teman. Yang saya kurang suka itu sebenarnya dari klakson teman-teman. Klaksonnya ini nggak terlalu kenceng teman-teman. Oke, kita berhenti di sini. Oke. Nah, dia ada idling stop system teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita jalan lagi ya. Ini kita habis dari ATM, langsung kita kemana dulu Bun? Oke, kita ke koperasi dulu.
lanjut lagi ya teman-teman. Kooperasinya kita beli cemilan-cemilan dulu teman-teman. Wow, rame teman-teman. Oke, kita parkirnya di sini aja deh. Oke, aku ikut. Nah, jadi dia berhenti sendiri teman-teman, enak. Oke, idling stop system ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ayo naik bun. Oke, kita lanjut ke toko beras teman-teman. Pakai sen dulu. Oke, kita berangkat. Suaranya halus banget teman-teman. Ternyata ada yang beli besto teman-teman. Beli ayam besto, parkirnya di sini, luar biasa. Oke, nah itu dia toko berasnya teman-teman. Lagi klaksonnya teman-teman, segitu doang. Aduh, kacau nih, kacau, mesti ganti nih klaksonnya teman-teman. Tuh, enak banget handlingnya teman-teman, padahal ini besar loh. Padahal ngeremnya udah pelan, masih aja jedek gitu. Kalau bukaan gasnya enak teman-teman, jadi dia langsung jadi nggak ditahan-tahan. Di putaran bawahnya itu enak gitu. Itu ada mertua saya teman-teman. Ah, belok sini tuh pas di tikungan, enak teman-teman, jadi nurut gitu motornya. Banyak banget polisi tidur ya teman-teman. Pak,
lagi kita sampai. Oke, hari ini cukup dulu kita ngetesnya. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.